Pada tanggal 20 April tahun 2022, bertempat di Hotel Santika, Jakarta Timur, Dewan Pengurus Daerah atau DPD, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA, DKI Jakarta, mengadakan acara buka bersama dan santunan anak yatim duafa, serta talkshow mengenai pembiayaan properti bersama lembaga keuangan syariah. Pada kegiatan tersebut, PT Dana Syariah Indonesia diundang untuk memberikan pemaparan terkait dengan produk-produk yang sedang dikembangkan, terutama berkaitan dengan produk pembiayaan untuk proyek-proyek properti. Dari Dana Syariah hadir sebagai narasumber, Direktur Dana Syariah Bapak Ati Sutisna dan Manajer Marketing Dana Syariah Muhammad Salman Al-Farisi. Bapak Ati Sutisna menyampaikan, hadirnya Dana Syariah pada acara ini dalam rangka memenuhi undangan yang diberikan oleh DPD HIMPERA DKI Jakarta. Dan undangan ini sendiri menjadi peluang bagi Dana Syariah dalam mensosialisasikan produk-produknya di hadapan para anggota HIMPERA. Harapannya ke depan akan semakin banyak anggota HIMPERA yang dapat menerima pembiayaan dari Dana Syariah, sehingga ke depannya dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Kita hari ini diundang sama HIMPERA ya, DPD DKI Jakarta. Insya Allah kedatangan kami sini dalam rangka satu, mensosialisasikan kita punya produk. Yang kedua juga merupakan salah satu mengenakan kita lah kepada mereka, dan insya Allah kita akan mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama dengan mereka. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ya diantara anggotanya itu ada yang menjadi pembiayaan ke kita, baik dana rumah maupun dana konsor gitu. Dan sebetulnya dari anggota mereka udah ada sih yang pembiayaan ke kita ya. Jadi dengan adanya mereka insya Allah mungkin lebih banyak lagi anggotanya yang akan menjadi partnernya Dana Syariah. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama lah supaya kita punya dapat partner lagi yang lebih, jadi kita bisa menjangkau market yang lebih luas, menjangkau audiens yang lebih luas. Dan kebetulan mereka kan salah satu asosiasi tiga terbesar ya di Indonesia, yang mudah-mudahan dengan kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ketua DPD HIMPERA DKI Jakarta, Bapak Afif Mustagfirin, mengatakan hadirnya Dana Syariah bisa menjadi alternatif bagi para anggota HIMPERA untuk mendapatkan bridging pembiayaan yang lebih mudah. Dan di sisi lain, para konsumen yang tidak dapat tergarap oleh lembaga perbankan pada umumnya dengan ketentuannya yang berlaku dapat diakomodir oleh Dana Syariah. Baik, hari ini kita DPD HIMPERA DKI mengadakan acara talkshow dan buka bersama. Dari talkshow ini tentu kita melakukannya bersama dengan mitra bisnis ya. Dalam hal ini kita bersama dengan lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah yang pernah kami kunjungi sebelumnya ya, kira-kira 3 minggu sebelum Lebaran kami berkunjung ke Dana Syariah. Jadi kita kunjung ke Dana Syariah dan minta Dana Syariah untuk menyediakan waktunya untuk mempresentasikan produknya di depan para anggota DPD HIMPERA DKI. Dan alhamdulillah hari ini kemudian kita laksanakan kegiatan itu, dan responnya kawan-kawan ternyata luar biasa dengan Dana Syariah ini. Terbukti sebelum kita lakukan MOU atau bahkan belum MOU kita dengan Dana Syariah, bahkan sebelum presentasi, ternyata ada beberapa anggota kami sudah memanfaatkan pembiayaan dari Dana Syariah melalui dana perumahan syariah, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung. Yang kedua, memang kegiatan ini juga kegiatan rutin kami untuk mengadakan kegiatan santunan kepada anak yatim yang sudah menjadi agenda tahunan kami. Ya, bedanya sekarang mungkin ada talkshow-nya, jadi agak berbeda. Ada apa, ilmu baru, ada pembiayaan baru yang bisa menjadi alternatif bagi teman-teman anggota DPD HIMPERA DKI yang sekarang jumlahnya sudah 300 lebih anggota. Mungkin bisa bekerja sama dengan baik nantinya ke depan dan bisa menguntungkan antara lembaga keuangan syariah, lembaga Dana Syariah dengan DPD HIMPERA DKI. Semoga ke depan kerjasama Dana Syariah dengan HIMPERA dapat segera terrealisasi, sehingga harapannya akan semakin banyak lagi lembaga atau perusahaan properti dan masyarakat umum yang bisa mendapatkan manfaat pembiayaan berskema syariah.
Tim Dana Syariah melaporkan. Change yourself, change your future. Ayo, hijrah finansial.